Aksi pemuda menggeber-geberkan motor dengan ugal-ugalan saat warga hendak menunaikan sholat Idul Fitri di pagi hari. Kejadian tersebut berada di depan Masjid Al-Furqan Jalan Provinsi Mohyamin Sayang Cianjur, Jawa Barat, Senin 2 Mei 2022. Pemuda itu diduga dalam keadaan mabuk. Sejumlah warga kesal melihat ulah pemuda itu, lalu warga mengejarnya lantaran pemuda itu dianggap tak punya etika.